pedagang supaya ada kemantapan untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki melalui pasar ini. Maka kali ini tadi, sore-sore ini tadi, sekalipun hujan, ini adalah berkah. Hujan ini adalah rezeki, pertanda. Dan yang terpenting lagi, panjenengan semua yang ada di pasar ini tidak dipungut biaya spesial pun untuk beli kios. Kayak anggarannya sih dipungut lapor kalau kepala dinas. Saya janji sebagai saya jadi bupati, saya akan beri catatan kepada Pak Asep yang mengelola aset ini, tolong lingkungan ini jadikan pasar induk yang ada di Kabupaten Kudus. Saya berharap Bapak Ibu bekerja di sini, jualan di sini, mulai dari pagi sampai pagi. Pasar ini sudah milik panjenengan, pasar ini sudah panjenengan, tolong ditata, dirawat yang baik.